Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa sahaja di antara kamu yang murtad, yakni keluar daripada agamanya, pasti kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sifat mereka, yakni mereka bersikap lemah lembut terhadap sesama mukmin, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah. Mereka tidak takut akan celaan orang yang mencela. Itulah kurnia Allah yang Allah berikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. InsyaAllah kita akan sambung semula seri kajian kita tentang mahabbatullah wa rasul, mahabbatullahi wa rasulih. Pada pelajaran terakhir kita pelajari tajuk anwa'u mahabbah wa ahkamuha, jenis-jenis macam-macam mahabbah dan hukumnya. Yang kita pelajari bahwasanya mahabbah secara umum terbagi menjadi dua, satu mahabbah khasah dan kedua mahabbah musytarakah. Mahabbah khasah terbagi menjadi dua, mahabbah syar'iyah dan mahabbah muharramah. Jadi ada mahabbah khasah syar'iyah, mahabbah khasah muharramah. Mahabbah khasah syar'iyah, situ ada tiga. Pertamanya yakni mahabbatullah, mencintai Allah, ini adalah mahabbah khasah. Dan syar'iyah, syar'iyah artinya mencintai Allah, yakni cinta yang disyariatkan oleh agama. Khasah maksudnya mencintai Allah tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Tidak ada sesuatu yang boleh menghalangi seseorang daripada mencintai Allah secara ikhlas, secara murni. Itu makna khasah.
Demikian juga mahabbah kepada Rasul, mencintai Rasul, yakni cinta yang disyariatkan oleh agama, dan juga khassah, maksudnya mencintai Rasul tidak boleh sama dengan mencintai kepada selainnya. Rasul telah mengingatkan kita dalam hadis yang telah dipelajari pada siri lepas, bahwa keimanan seseorang tidak sempurna selagi cintanya kepada Rasul melebihi daripada cinta seseorang itu kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Yang ketiganya, yakni mencintai para nabi dan orang-orang mukmin. Ini syar'iyah karena kita disuruh, karena ia perintah agama. Sehingga dosa seseorang itu apabila tidak mencintai para nabi dan orang-orang soleh. Pengertian orang soleh di sini hendaklah difahami sebagai dalam istilah yang lain, yakni awliya illah, kekasih-kekasih Allah, atau orang-orang yang mengasihi Allah. Bukan sekadar kita wajib mencintai Allah, tapi kita juga wajib mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan itu adalah mahabbah syar'iyah, yakni mahabbah yang disyariatkan oleh agama. Mencintai para nabi, mencintai para anbiya, para mukminin, atau lebih mudahnya yakni awliya Allah, termasuklah mahabbah khassah syar'iyyah. Jenis mahabbah yang kedua, lawan daripada yang pertama ini, yakni mahabbah muharramah. Jadi mahabbah muharramah maknanya mahabbah khassah yang muharramah. Yang muharramah, dan ia termasuk jenis syirik. Wa huwa an tuhibbu min dunillahi syai'an kama yuhibbul kama tuhibbullah ta'ala fahuwa qadittakhadta nidan wa huwa syirkul mahabbah wa aktharu ahli al-ardi qadittakhadu andadan fil hubbi wa ta'zim. Mahabbah muharramah contohnya yang ia termasuk perbuatan syirik jika seseorang itu mencintai selain Allah sebagaimana ia mencintai Allah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat yang kita telah pelajari tempoh hari, mereka mencintai Allah sebagaimana mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Orang yang mencintai selain Allah sebagaimana ia mencintai Allah, ini mahabbah muharramah. Dan kemajakan penduduk bumi yang musyrik telah menjadikan sekutu-sekutu atau bandingan-bandingan bagi Allah, mereka agungkan, mereka hormati, mereka puja, mereka sayangi sebagaimana mereka memuja
atau menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ini, golongan pertama ini, bukannya tidak memuliakan Allah, bukannya tidak takut Allah. Dia takut Allah, dia menghormati Allah, dia mengagungkan Allah, tapi pada masa yang sama, dia juga menghormati, memuliakan, memuja, menyayangi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Sikap takzimnya, sikap mahabbahnya, kalaupun tidak sama takzim mereka kepada selain Allah dengan takzim mereka kepada Allah, bahkan lebih. Mereka lebih takzim kepadanya. Contoh yang lain, yakni ma huwa muharramun duna syirk. Cinta yang diharamkan, mahabbah muharramah, di bawah syirik. Jadi, mahabbah muharramah yang syirik hukumnya. Yang kedua ini, yakni mahabbah khasah muharramah. Mahabbah khasah muharramah. Tapi tidaklah sampai peringkat syirik bawahnya. Wadhalika bi ay yuhibba ahlahu aw malahu aw ashiratahu aw tijaratahu waskinahu yadi fayu'thirahu aw ba'duha ala fil imma awjaballahu alaihi minal a'mali kal hijrati wal jihad wa nahu dhalik. Sebagaimana seseorang mencintai harta bendanya, hartanya, dan lain sebagainya, sehingga meninggalkan cinta kepada Allah, taat kepada Allah, ataupun jihad di jalannya. Inilah yang telah kita baca ayatnya, yakni di dalam surah Al-Taubah, ayat yang ke-24 tiap hari. Rujuk semula, surah At-Taubah, ayat yang ke-24, muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama. Ini namanya mahabbah khasah muharramah. Di bawah syirik. Dilarang, tetapi tidaklah mencapai darjah syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surah At-Taubah 24 itu, kul katakan Muhammad, in kana abaukum, jika bapa-bapa kamu, abnaukum dan anak-anak kamu, ikhwanukum dan saudara mara kamu, waswajukum dan pasangan hidup kamu, wasyuratukum dan ahli keluarga kamu, amwalun iktaraftumuha dan harta benda yang kamu dengan susah payah mengusahakannya, jaratun takhsawna kasadaha dan perniagaan yang kamu khawatir akan ruginya, sakin tardawunaha dan tempat-tempat tinggal yang kamu ridha mendiaminya. Bila semua itu lebih kamu cintai, ahabba ilaikum, lebih kamu sayangi daripada sayang dan cintamu pada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu oleh kamu. Ini adalah amaran, ini adalah indar. Tunggu di sini mana tunggu perintah yang kita, okeylah kalau itu kami tunggu. Bukan. Amaran, tunggu oleh kamu sehingga Allah mendatangkan urusannya atau sehingga Allah mendatangkan siksanya. Saya masih ingat saya pernah nyatakan begini di tempat ini juga. Saya menjelaskan itu karena itu saya ingat semasa saya belajar itu pun dan terkesan sekali sehingga saya masih ingat. Sebagai contoh begini.
Allah sebut dalam ayat tadi, yakni mencintai tempat tinggal. Mencintai tempat tinggal. Rumah, kediaman, dengan segala kemewahan yang ada. Bilik tidur, yang seluas balai raya. Katil setinggi 2 meter. Maknanya nak naik katil pun ada eskalator. Mewahlah maknanya. Mewah sungguh. Jika sekiranya kita tidur di tempat, di bilik yang sangat mewah, sangat selesa itu. Karena selesanya, karena tenangnya, karena serutnya, hingga pagi subuh kita tidak terjaga. Esok jangan lagi tidur di tempat itu. Jika yang menjadi punca kita tak bangun solat subuh, bilik itu. Ya. Jika betul lah yang menghalang kita, yang menyebabkan kita tak bangun subuh, dipanggil hayalah solah, tidak bangun juga, dan puncanya yakni kerana terlalu apa ya, susah nak bayangkan, terlalu nikmat, terlalu sedap, besok jangan lagi tidur di situ. Cari yang luah, yang mungkin hanya tikah, yang memang mudah bangun. Itu caranya. Sekarang, katakanlah kita tidur situ, sudah dipanggil hayalah solah, tapi kita sayang meninggalkannya. Sayang meninggalkannya. Inilah yang masuk sini. Mahabbah. Muharramah. Tahu Allah panggil, tapi sayang nak meninggalkannya. Maka kita lebih mencintai bilik tidur melebihi daripada cinta pada Allah. Memang tidaklah sampai had syirik. Tidak. Duna syirik. Yang pertama tadi, memang tak dengar. Tiap pagi tidak dengar. Tiap masa tidak dengar. Dan puncanya telah dikenal pasti kerana tempat yang terlalu yang terlalu lah, yang terlalu besok jangan lagi tidur di situ, tidur di luar pintu kalau perlu, atas bumbung. Dia belum dipanggil sudah jaga. Dan memang begitu. Memang begitu. Memang tidak salah tidur di bilik semewah manapun, sila jika anda mampu. Tapi jika Allah sudah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya bangun. Allah sudah panggil hayalah solah, ya tinggalkan. Tidak salah. Sebab Allah panggil kita Allahu Akbar. Dan ingat ya, nama Allah sebenarnya bukan Akbar ya. Daripada 99 nama Allah, tidak ada nama Allah Akbar itu, tidak ada. Yang ada Al-Kabir. Dan Akbar hanya diingatkan dengan nama Allah ketika kita memulakan solat dan ketika azan. Selainnya mana ada? Dalam ibadah kan hanya bila azan dan melakukan solat. Tapi jangan salah faham, Allahu Akbar di situ maksudnya Allah lebih besar atau apa namanya. Akbar mana kabir. Kalau Akbar kita artikan lebih besar, Allah lebih besar. Oh, itu bahaya. Sebab maksudnya kalau Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada apa namanya? Mana selain Allah besar, hanya saja Allah lebih besar. Kan tidak begitu. Ajaran akidah kita mengajar Allah Al-Kabir. Bila Allah Kabir, mana yang lain sogir. Begitulah.
Cara berfikirnya, Allah kabir kerana yang lain sogir. Kalau Allah lebih besar, maknanya yang lain itu besar. Hanya saja Allah lebih besar. Dan itu salah. Habis kenapa dikatakan akbar bukan Allahul kabir? Allahul kabir. Akbar di situ bukan ingin membandingkan Allah dengan yang lain. Tapi maksud akbar di situ yakni kita disuruh untuk membandingkan aktiviti hidup kita. Dalam hidup kita ini melakukan banyak aktiviti, banyak kewajipan yang Allah wajibkan atas kita. Mencari rezeki, ya itu perintah Allah. Belajar, itu perintah Allah. Mengemas rumah, itu perintah Allah. Apalagi, banyak sekali. Dalam hidup ini yang Allah perintahkan semuanya benda-benda yang besar-besar belaka. Apa yang Allah perintahkan itu semua besar belaka. Tapi ketika Allah sudah panggil kita solat, solat itu lebih besar dari yang lain tadi. Itulah. Bukan Allah yang lebih besar dari yang lain. Menyaut seruan Allah, solat, atau apa sajalah yang berkaitan Allah. Itu adalah aktiviti, itu kewajipan terbesar manusia berbanding kewajiban-kewajiban yang lain. Itu maksud Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allah yang kita bandingkan Allah dengan selain Allah. Tapi itu perbandingan antara amalan manusia, aktiviti hidup manusia yang semuanya besar-besar belaka. Ini besar, ini besar, ini besar, ini besar, semuanya. Cari rezeki besar, memimpin negara besar, mungkin masyarakat besar, tanggungjawab pada keluarga besar. Semuanya besar belaka. Mendidik anak, perkara yang besar. Tetapi daripada sekian banyak yang besar-besar itu, menyaut seruan Allah itulah yang terbesar. Yang terbesar. Tidur, itu tidak dilarang. Tidur dilarang, bahkan disuruh. Nabi melarang orang yang tiap malam qiyamul lail tak mau tidur. Nabi melarang orang yang tiap siangnya berpuasa tak mau berbuka. Bahkan sunnah Nabi yakni ya kadang-kadang tidur, kadang-kadang qiyam, kadang-kadang siam, kadang-kadang buka. Jadi tidur bukan benda yang salah, bahkan bagi satu-satu bagi satu peringkat tidur satu perintah. Tetapi bila Allah sudah panggil Allahu Akbar, janganlah mengagungkan tidur melebihi daripada Allah tadi. Kalau kita menyambung tidur kita dan kita tidak menyaut seruan Allah, makna kita sudah mencintai tidur daripada di situ hukumnya sudah haram. Itu cinta yang haram. Itu maksud ayat ini. Jadi ayat ini bukan melarang kita menyayangi orang tua, mengasihi saudara mara. Bukan. Sama sekali bukan. Hanya jika sayang kita, mahabbah kita kepada perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam ayat ini menjadi penghalang, menjadi sebab kita mengabaikan, kita tidak mengindahkan perintah dan suruhan Allah, maka kita sudah jatuh haram. Cinta kita sudah mahabbah muharramah walaupun tidaklah sampai peringkat syirik. Memang tidak sampai peringkat syirik. Tapi haram. Yang peringkat syirik tadi, yakni mencintai selain Allah, yakni yang dijadikan sebagai Tuhan, mengagungkan ya, dan lain sebagainya, mencintai. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Oleh orang-orang musyrik. Itu al-mahabbah, khosoh, syar'iyah, dan muharramah. Jenis yang kedua, apa dia? Masih ada ingat tulisannya? Ya, jenis kedua yakni mahabbah, Tarokah.
mahabbah musyarakah, yakni mahabbah yang bersekutu, bersyarikat. Lahwannya khosoh. Khosoh itu khusus. Lahwannya musyarakah, bersekutu. Dalam hal ini, yang misalnya mahabbah musyarakah, mahabbah yang bersekutu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, apa di situ? Mahabbah musyarakah ada tiga. Satu, dua, dan tiga. Betul. Sudah ada. Mahabbah musyarakah, mahabbah yang bukan khosoh, berkongsi, bersekutu, tidak dikhususkan kepada satu objek sahaja, tapi dikhususkan, ditujukan kepada banyak objek. Jadi objek mahabbah ini banyak. Kalau khosoh kan satu, khas untuk Allah, khas untuk Nabi, khas untuk, ini musyarakah, jadi bersekutu. Yang pertamanya namanya mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah. Tabi'iyah itu maknanya tabi'i. Tabi'i itu tabi'i. Lawannya luar tabi'i. Ya, tabiat memang semula jadi. Lahir saja dah ada. Yang Allah bagi kepada kita. Dan hukumnya masih bersifat neutral. Haram tidak, wajib tidak, makruh tidak. Hukum asal. Mahabbah tabiat ini. Contoh, yakni umpamanya mahabbatul ja'i li ta'am. Sebagaimana cintanya orang yang lapar terhadap makanan. Itu disuruh atau tidak? Kan tabi'i itu. Bila orang lapar, pasti menyukai makanan. Bila orang haus, pasti mempunyai minuman. Itu sudah pasti itu. Ini tabi'i ya. Anugerah Allah. Dan Allah ciptakan setiap insan pasti ada mahabbah kepada lawan jenisnya. Itu tabii sifatnya. Saya katakan tadi, dalam memahami, coba kita usaha untuk untuk lebih teratur pemahamannya. Hukum asal adalah neutral. Apa hukum orang yang lapar suka makanan? Apa hukum lelaki suka perempuan atau sebaliknya? Hukumnya masih belum ada hukumnya. Karena itu anugerah Allah.
Kalau pertanyaan apa hukumnya itu, apa perasaan gitu. Apa perasaan yang ada pada diri laki suka perempuan, perempuan dari si laki. Kalau pertanyaan itu yang ditanyakan, hukumnya masih neutral. Nak katakan haram pun belum, nak katakan wajib pun tidak. Ya, haruslah. Sebab itu namanya tabi. Tabi'iyah. Baru punya hukum nanti bila sudah, nah, kepada siapa cinta laki tadi ditujukan, bila, di mana, nah, itu baru ada hukumnya. Contohlah apa hukum pisau. Apa hukum pisau? Kan tidak ada hukumnya. Apa hukum pisau? Haram tidak, wajib tidak, sunnah tidak. Baru punya hukum bila sudah bersentuhan dengan perbuatan manusia. Digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk apapun, bukan pisaunya yang punya hukum, perbuatannya yang punya hukum. Apa hukum itu? Apa namanya? TV umpamanya. Ni kotak TV yang untuk ni. Tak ada hukumnya, tidak ada. Baru ada hukumnya wajib ke, pahala ke, dosa ke, tercela ke, terpuji ke, nanti bila sudah bersentuhan dengan tangan kita. Dan kalau sudah ada hukumnya pun, bukan hukum TV yang terbuat daripada besi itu. Ada orang marah pada TV, lalu dibakarnya. TV haram. Macam mana TV haram ni? Jemaah sekalian, kalau saya boleh buat contoh yang agak ekstrim. Apa hukum babi? Apa hukum babi? Ya? Apa hukumnya? Neutral, belum ada. Haram, haram tu bila dimakan. Kalau itu bukan babinya, sebab itu kalau kita tengok babi, kalau babi hukumnya haram, tengok tak boleh. Iya. Jadi bezakan. Hukum sesuatu tu asalnya harus. Jadi haram, jadi wajib, jadi sunat. Itu bila sudah bersentuhan dengan manusia. Bersentuhan dengan perbuatan manusia. Sebab itu katakanlah. Sebab yang Allah haramkan kan makan babinya kan. Bukan tengoknya. Tengok, tengok. Haram tengok, tengok. Kalau jadikan babi sebagai objek kajian. Saintifik. Boleh, tak ada masalah. Jadi inilah, jadi bezakan. Bezakan. Ya, contohnya ini apa namanya? Mahabbah tabiiyah. Bersifat tabii. Menyukai. Misalnya dia orang lapar suka makanan, orang haus suka ini, orang sejuk pasti akan suka apa kalau dia dalam keadaan sejuk. Ya, macam-macam lah. Wah, petang-petang ni hujan-hujan macam ini, gerimis pula. Ini saya rasanya suka kalau boleh makan, boleh minum secawan kopi panas dan makan ubi goreng. Huh. Sila. Siapa mengatakan? Itu tabii. Dan makannya jangan dalam rumah, kena di luar, ada tempias sikit. Di mata sok. Kena sambil tempias-tempias macam tu. Nah, sebab itulah Allah nyatakan, tengok ya di sini, jemaah sekalian lihat muka surat yang keempat. Mungkin ada sedikit apa namanya penjelasan saya ingin perpanjangkan supaya tidak salah faham. Ya, sebagaimana yang tulis dalam nota ini tentu merupakan kesimpulan akhir agaknya. Jadi saya perlu jelaskan. Muka surat yang keempat itu, di situ dicontohkan, yakni cinta yang tidak syar'i. Cinta yang tidak syar'i.
Yang tidak syar'i bukan pasal objeknya ya, tapi sabira sudah bersentuhan dengan manusia. Contoh dalam ayat itu, kan ayat disebutkan zuyina linasi hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatir muqan tarah minadz dhabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu. Telah dijadikan hia, telah dijadikan cantik. Zuyina telah dinampakkan cantik, telah dijadikan cantik bagi manusia, yakni kecintaannya pada keinginan. Mencintai keinginan terhadap, disebutkan situ nisa dan itu, telah dijadikan indah bagi manusia. Di situ ya, tengok kalimatnya zuyina ya. Sebenarnya asalnya macam nak agak-agak lah. Agak-agak lah. Jumlah ini asalnya macam mana ditakdirkan. Kau ada yang tahu. Zuyina itu mabni majhul. Kan? Mabni majhul. Passive voice. Kalaulah dibuat mabni maklum lah. Yang fa'ilnya dinampakkan, disebutkan. Macam mana agaknya asal ayat ini? Agak-agak. Kalau jumlahnya ditukar menjadi active voice. Jadi, zayyana. Macam mana? Zayyana. Allahu. Zayyana Allahu linnasi hubbas syahawat. Itu takdirnya. Allah telah menjadikan cantik bagi manusia itu akan suka kepada keinginan. Keinginan kepada disebut-sebut tadi lah. Jadi pertanyaan, siapa yang menjadikan kita ini suka kepada lelaki suka perempuan? Siapa yang menjadikan kita suka kepada anak? Siapa yang jadikan kita suka kepada qanatil muqantarah? Siapa agaknya? Allah. Allah atau kita sendiri? Perasaan suka tadi. Allah. Itu namanya tabi'iyah. Gitulah. Anda bayangkan bila dunia ini tidak ada mahabbah tabi'iyah ini. Macam mana agamanya? Bila Allah tidak berikan kita mahabbah tabi'iyah, apa akan jadi pada dunia? Tak ada orang suka harta, tak ada orang suka lelaki, tak ada suka perempuan, perempuan tak suka lelaki, tak ada pun suka anak, tak suka bukan. Apa agaknya? Agak-agak. Ya, bumi akan tak ada je masalah, tak ada kilang, percayalah. Jangankan kilang kapal terbang, kilang aci omoto betul dia. Dan mungkin kita jadi malaikat. Ya, ingat ni, ayat ni penting, jangan salah, asalan salah mengartikan. Itu tabii. Belum punya hukum. Baru nanti hukumnya ada, baru ada hukum jika macam mana nanti lelaki mencintai perempuan. Itu kan ada had-hadnya, ada peraturannya. Jika peraturan itu langgar, barulah haram. Bila peraturan dipatuhi, barulah dapat pahala bahkan. Kan lelaki suka perempuan, jika ikut syarak, kan dapat pahala. Masya Allah. Orang tua mencintai anak, bila cintanya ikut syarak, dapat pahala. Jika cintanya melanggar syarak, dapat dosa. Sebab itu, perasaan cinta tadi, itu anugerah Allah. Itu namanya tabii. Faham ya maksudnya? Jadi kalau di situ mungkin ditulis terus sebagai contoh, katalah cinta yang tidak syar'i, ya mungkin itu kesimpulan akhir. Tapi saya jelaskan di sini, yani ini bukan kaitannya cinta yang tidak syar'i. Ini cinta tabii.
Sebab cinta tabii ini nanti terbagi jadi dua. Boleh jadi cinta tabii ini menjadi cinta syar'i. Boleh menjadi cinta tabii yang ghairu syar'i. Contohlah lelaki mencintai perempuan, itu cinta tabii. Seorang mencintai harta, itu cinta tabii. Tapi cinta ini boleh menjadi cinta syar'i dapat pahala, atau menjadi cinta ghairu syar'i yang berdosa. Saya nak bagi satu contoh. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ara'aita? Ya Rasulullah, apa pendapatmu? Nih, jika ada orang datang ke rumah aku, hendak merampas, hendak minta paksa hartaku. Apa pendapatmu ya Rasulullah? Apa yang patut aku lakukan?" Nabi kata, "Jangan berikanlah. La tu'ti malak, jangan kamu berikan harta kamu." Oh, begitu. Iya. Jangan kamu berikan. "Ya Rasul, apa pendapatmu jika aku tak berikan hartaku kepadanya sebab dia memaksa, dia memerangi aku, dia mengancam nak mengugut nak bunuh aku?" Nabi kata, "Qatilhu," perangi dia, lawan. Lawan dia. "Ya Rasul, apa pendapatmu jika dia berjaya membunuh aku?" In qatalani. Kalaulah orang itu berjaya membunuh aku karena aku tidak mau menyerahkan hartaku kepadanya. Nabi kata, "Fanta syahid," engkau mati syahid. "Ya Rasul, apa pendapatmu jika aku pula yang berjaya membunuhnya?" Aku lawan dia, aku rampas pistol dia. Rupanya pistol mainan. Lah, aku rampas pistol mainan dia, aku getik-getik dia, mati. Sebab dia penggeli. Orang penggeli tak perlu ditembak, cukup digelit-getik. Mati kaku dia. Nabi kata, "Huwa finnar," dia di neraka. Cuba, kenapa Nabi memberi nasihat pada orang tadi supaya mempertahankan hartanya begitu? Kenapa Nabi kata, "Serahkan ajalah. Kamu cinta harta dosa. Itu tak ada nilainya, serahkan saja." Masya Allah. Kita jemaah sekalian, ya, diingatkan oleh Nabi, "Kafa bil mar'i ithman ayudai'a man yaqut." Cukup besar dosa seseorang jika ia mengabaikan tanggungjawab terhadap orang yang di bawah jagaannya dalam hal man yaqut. Qut itu maknanya makanan. Jadi jika seseorang, katakanlah suami atau orang tualah, ayah, mengabaikan tanggungjawabnya sehingga ahli keluarganya terlantar, tidak cukup makan, dia malas bekerja, Nabi kata besar dosa orang itu. Dan tahukah kita yang mendorong seseorang, yang menggalakkan seorang, yang boleh motivate seorang untuk rajin bekerja itu apa agaknya? Apa agaknya motivasi terbesar seseorang untuk dia, untuk memberikan dia rajin bekerja, tidak malas bekerja? Pasti ada keinginan lah. Kan? Kalau orang tidak ada keinginan, buat apa rajin? Ini nama hubbus syahawat. Itu adalah tabii. Belum tentu menjadi haram, tapi juga belum tentu menjadi wajib. Karena baru tabii. Cinta makanan itu tidak salah. Bila menjadi salah cinta makanan? Ya, anda makan sampai tak berani nak rukuk. Makan sampai tak berani nak rukuk. Masanya hanya dihabiskan hanya untuk duduk depan meja makan. Lepas makan, masak lagi. Hobinya masak 24 jam. Sudah tidak boleh.
Baca Quran 10 minit pun terasa lama. Menyiapkan makanan untuk dimakan pun berjam-jam. Allah Akbar. Nak baca Quran pun tak apalah, yang penting nampak sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting nampak memang pun tidak perlulah. Tidak perlu bentang kapet. Baca Quran perlu ke bentang kapet? Tak perlu. Tak kan, wih, kena kapet dulu, ingat tengah. Perlu baca Quran, kena depan mesti ada bunga. Tak perlu. Sangat sederhana. Allah. Sebab itu cukup 10 minit dah. Sebab masa sangat mahal. Tapi bila nak makan, oh, saya tidak akan makan selagi saya belum, selagi makanan belum di hias di itu, di ini. Selagi minuman belum ada payung, saya tak makan. Habislah masa kita untuk itu. Anda sudah lebih mencintainya. Ah, di situ baru karena sudah bersentuhan dengan selera kita, bersentuhan dengan kemanis. Ah, itu baru ada cerita hukumnya. Jadi yang punya yang ada hukumnya bukan mencintainya makanan tadi, itu tabii. Ya. Itu yang pertama. Jadi ayat dicontohkan ini jamaah sekalian adalah difahami lebih cermat. Kalau situ sudah saya punya cintanya ghairu sa'i, itu maknanya mungkin yang berlebihannya. Sebab kalau cinta kepada semua tadi, itu adalah cinta tabii. Orang cinta laki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Bila sudah punya suami isteri, suka anak. Kan kita semua suka anak kan? Pasti suka anak. Kalau tu suka anak, macam mana boleh ada? Oh, tiba-tiba ada lah. Tak tahulah, lupa, tak sengaja. Apalah tak sengaja? Cinta kepada harta yang disimpan yang baik, pastilah. Cinta kuda yang terpilih, cinta binatang ternakan, cinta sawah ladang, kebun. Ada orang ladang dia, Masya Allah, bukan lebih luas. Bahkan negeri tempat tinggal, tak lebih luas daripada ladang yang luar negeri. Yalah, nak beli ladang dalam negeri, tak ada tanah. Akhirnya, karena duitnya banyak, belilah pulau di luar. Ha, tengok, beli pulau. Itu hub. Sifatnya tabii. Tapi, ingat, karena ia tabii, nanti ada agama datang bukan. Ingat, agama Islam datang bukan menyuruh kita memadamkan perasaan ini. Tidak boleh. Agama Islam datang bukan menyuruh kita memadamkan, membunuh mahabbah tabi ini. Tidak boleh. Macam mana supaya kita ni hilang perasaan suka pada dunia? Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Dilarang oleh agama. Habis macam mana abiyolah yang biar dimiliki oleh orang, saya tak kisah. Yang penting jangan sampai wirid saya terganggu. Baca banyak hadis. Begini sahabat berjalan-jalan menemukan satu kawasan yang sangat sesuai dia fikir untuk beribadah, untuk uzlah pada Allah. Situ ada mata air. Bagi sahabat bila tempat itu ada sumber air, itu dah cukup selesa lah untuk duduk. Sahabat tidak fikir di situ ada 7-Eleven ke, ada Giant, ada post office, tak penting. Bila ada tempat, ada tak air? Ada, sudah cukup lah itu. Dan dia berazam, saya akan tinggal di sini, mengasingkan diri saya, diri ini daripada masyarakat. Tapi saya tidak akan lakukan sebelum minta nasihat pada Rasulullah. Jumpa Nabi, minta nasihat pada Nabi, boleh tak? Minta izin. Nak tinggal di tempat yang ia fikirkan sangat sesuai untuk beruzlah. Dan tak mau lagi bercampur dengan masyarakat karena mungkin hanya mengganggu wiridnya. Nabi larang orang itu. Ya, Nabi larang. Sebab itu, saya katakan tadi,
membunuh, menghilangkan, berusaha untuk membunuh, menghilangkan, berusaha untuk menghilangkan mahabbah tabiyah, itu dilarang. Itu dilarang. Atau dalam bahasa yang mudah, kita tidak disuruh oleh Allah, bahkan dilarang oleh Allah untuk menjadi malaikat. Enggak ya, kita dilarang oleh untuk jadi malaikat. Malaikat ada agak-agak ada tak cinta tabiyah kepada lembu, kambing? Ada? Ada. Dia tidak ada. Tapi justru disitulah letak kemuliaan manusia. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Ini sebenarnya dalam bagian lain ini. Jadi saya kutipkan aja maknanya. Bagaimana cara membahagi masa? Orang yang berjaya di dunia ini, Nabi kata, maksud hadis, bila ia membagi masa hidupnya ini menjadi empat. Kalau ia membagi masa kita ini menjadi empat, berjayalah kita dunia akhirat. Satu, ada masa untuk ibadah pada Allah. Munajat dipanggil. Munajat itu berbisiklah. Ini masa pertama. Peruntukkan masa, ada masa untuk munajat. Kita langsung berhubungan dengan Allah dan tak mau diganggu oleh apapun, oleh siapapun. Dan itu banyak, mungkin dengan baca Al-Quran, dengan solat, dengan macam-macam lah. Dan munajat. Munajat tidak harus diartikan apa ya, mana yang sempit. Yang kedua, ada masa untuk al-muhasabah. Muhasabatun nafsi. Menghitung-hitung diri, apa yang aku dah buat ya. Agak-agak ini bekalan kebebanan ya. Umur yang Allah telah berikan selama ini, sebanyak ini, adakah sudah berbaloi dengan bekalan yang aku dah dapat? Ini muhasabah ini. Siang tadi, sebenarnya pahala ke atau dosa yang aku lalui? Muhasabah. Mesti ada itu dalam hidup. Yang ketiga, yakni at-tafakkur fi khalqillah. Berfikir tentang ciptaan Allah. Peruntukkan masa untuk itu. Mesti ada masa untuk itu. Berfikir tentang ciptaan Allah. Puluhan ayat dalam Al-Quran yang suruh kita tafakur tentang ciptaan Allah. Puluhan, bukan satu. Dan yang keempat, mesti ada masa untuk al-iktisab kasbul halal. Mencari rezeki yang halal. Empat ini tidak boleh ditinggalkan satu pun. Walaupun pembagiannya janganlah terlalu matematik sangat. Karena empat, satu hari 24 jam. Jadi kalau itu 6 jam pertama saya nak wirid saja. Dah selesai sampai 9 jam. Saya nak muhasabah, termenung aja. Muhasabah saya ini. Bukan macam tu. Ya mungkin ketika dia sedang bertafakur, sedang mencari rezeki halal sambil bertafakur. Mungkin. Atau ketika dia sedang bertafakur dengan ciptaan Allah sambil muhasabah. Atau, jadi maksud saya, masa tidak boleh tidak mesti diisi dengan empat inilah. Jangan ada yang kelima. Tengok, bila Nabi kata ada kasbul halal, tak boleh orang hanya munajat, hanya muhasabah, hanya tafakur, kasbul halal tidak ada. Tidak boleh. Orang hanya kasbul halal, hanya cari keperluan hidup sahaja dan berfikir sahaja dan juga apa namanya munajat tapi tak ada tafakur, tidak boleh. Keempat-empat kena menjadi satu. Walaupun cara melaksanakannya tidaklah semestinya menjadi satu hari bagi, tidak macam itu. Dan untuk mencari si hal mestilah ada keinginan. Orang yang tak ada keinginan, jemaah sekalian, motivasi terkuat bagi orang yang rajin, pasti ada keinginan.
Bila keinginannya tidak ada, ada tak apa lah, ini aja lah, tak sabar je lah. Lagi pula rezeki segantang tak akan jadi, secupak tak akan jadi. Tak. Memanglah secupak tak jadi segantang kalau kita masak. Tapi secupak boleh jadi satu tan bila kita tanam. Cubalah hayati. Sebab saya kadang terbuari kan saya katakan kan, saya sering sekali, tak tahulah ini, ya mungkinlah, biasanya seorang itu kan berpendapat, seorang itu biasanya akan mengikuti pendapat yang dia pelajari kan. Jadi tak mungkinlah orang berpendapat berbeza dengan yang dipelajari, itu biasanya sangat jarang. Sangat jarang. Kan saya pernah nyatakan, kadang saya cukup risau lah, atau campur sedih. Tempoh hari saya nyatakan, mula-mula ceramah menyindir, bahkan ada cenderung mengutuk orang yang rajin bekerja cari apa? Cari rezeki. Di awal ceramahnya, di hujung ceramahnya, setelah puas menyindir, mengutuk, dan yang mendengar pun merasa merasa bertuah, karena dia tidak serajin orang yang dikutuknya. Atau mungkin merasa bertuah karena sudah lama pencin. Nah, saya cakap terus terang aja. Tapi di hujung itu, tuan-tuan, jadi karena ini kita sekiranya, tapi sebelum kita tutup, sebenarnya saya membawa ini burang. Jadi sebenarnya perlukan dana lah untuk ini. Dan ini perlu biaya yang tidak sedikit. Jadi nampaknya kami mohonlah kerjasamakan untuk bukankah kontras antara mukadimah dengan penutup? Tadi awak sindir-sindir orang rajin bekerja, cari harta. Hujung-hujungnya coba cemana tu? Okeylah kalau saya kata, kalau orang rajin bekerja mencari yang halal hingga jarang di masjid, memang belum betul. Ajak dia supaya rajin ke masjid, tapi walaupun kita ajak dia rajin ke masjid, jangan halang dia supaya berhenti bekerja. Begitulah. Demikian juga yang sudah rajin ke masjid tapi masih malas bekerja, ajak dia supaya rajin bekerja. Pastikan dia terus rajin ke masjid dan rajin bekerja. Masing-masing itu ada kekurangan. Malangnya, yang dah rajin ke masjid tapi malas bekerja, merasa nasib baik aku dah sentiasa di rumah Allah, kalau mati pun mati syahid. Jadi ini salah memahami agama separuh-separuh, tajazzu' namanya. Memahami agama sekerat-sekerat. Akhirnya nanti agama sekerat. Sehingga menjadi muslim sekerat. Jadi kalau muslim sekerat-sekerat, nanti sakarat. Itu tak boleh. Coba fahami, kalau perlu baca tafsir yang banyak. Kalau tak jumpa tafsir klasik, baca tafsir-tafsir contemporary. Dalam surah Duha ada satu ayat pendek saja dalam surah Duha itu, wa wajadaka ailan fa'agna. Coba apa maknanya? Kalau tengok terjemahan hanya, dan Tuhanmu, wahai Muhammad, Tuhanmu mendapati kamu ailan, miskin. Ail itu miskin. Terjemahan biasanya begitu. Fa'agna, lalu Tuhanmu menjadikan kamu kaya. Itu saja terjemahan biasanya lah. Tapi subhanallah, ayat itu tidak sederhana itu maknanya. Ha'il itu ya mas kalian, orang yang gagal mendapatkan keperluannya. Itu namanya ha'il. Nak makan itu keperluan, tapi tak mendapatkan. Makan, minum, tempat tinggal, kasih sayang, apa nama, rawatan, perubatan, pendidikan. Itu keperluan asas, tapi dia tidak mendapatkannya. Itu namanya orang a'il. Yalah, miskin bolehlah a'il. Dan itu dialami oleh Nabi semasa di Makkah, semasa kanak-kanak khasnya. Nabi
perlukan kasih orang tua, Nabi tak dapat. Nabi perlukan makan minum yang cukup, Nabi ini yatim, terpaksa bekerja. Nabi tak dapat semua itu. Fa'agna, lalu kami, kata Allah, menjadikan kamu tidak memerlukan. Agnan maknanya goniun. Goniun maknanya bukan kaya. Goniun itu seseorang yang tidak memerlukan. Cuman ya, asalnya Nabi ini gagal mendapatkan keperluannya. Kemudian Allah jadikan Nabi ini tidak memerlukan kepada yang ada. Kan pelik itu. Mula-mula Nabi gagal mendapatkan apa yang diperlukan. Miskinlah. Lalu Nabi kahwin dengan Khadijah Al-Kubra. Nabi jadi Nabi, Nabi ini dan pindah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi bahkan banyak rezeki. Harta perang ada, harta rasul perang ada. Maknanya, kalau Nabi ingin menjadi kaya, di Madinah Nabi sebenarnya ada peluang besar untuk jadi kaya. Kaya dalam arti kata memiliki harta yang banyak. Ya, di Madinah Nabi punya harta yang banyak. Dari mana kita tahu Nabi punya harta yang banyak di Madinah? Aisyah memberitahu kita. Nabi ini sifatnya dermawan. Okay? Dermawan. Dan kemuncak kedermawanan Nabi pada bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan, kedermawanan Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, karihil mursalah. Macam angin yang bertiup kencang. Jadi Nabi memberi itu macam angin. Gitu aja lah. Bukan ada sikit. Jadi, itu bukan macam angin. Itu macam mana itu aja lah. Kalau Nabi ini banyak memberi, dermawan, bahkan macam angin yang bertiup kencang, maknanya Nabi ini punya harta banyak, begitulah. Nabi bukan orang miskin. Orang kaya. Orang yang mempunyai banyak keperluan hidup, harta itu kan perlu hidup. Tapi saat itu dia tidak memerlukannya, itulah namanya goniun. Paham ya? Orang yang mempunyai banyak keperluan hidup, banyak harta. Harta itu keperluan hidup. Tapi semasa ia memiliki banyak harta, dia tidak memerlukannya. Tidak memerlukan harta itu. Karena dia tidak memerlukan harta yang dimiliki, maka dia pun bersedia memberikannya. Itu namanya agna. Wahai dahulu Nabi masa kecil, tidak mendapatkan apa yang diperlukan. Sekarang memiliki segala-galanya, tapi Nabi tak memerlukan. Ini luar biasa. Dan itulah sebetulnya sikap yang Allah suruh kita kepada harta. Apa kesimpulannya? Bila kita boleh memberi, coba agak filosofi sikit. Bila agaknya kita boleh memberi? Bila kita memiliki? Bila kita boleh memiliki? Bila kita boleh memiliki? Bila kita mau mencari. Betul? Orang yang duduk tomonong, ya apa dapat? So, itu pertama kita mesti mencari. Apa agaknya motivasi terbesar yang menggerakkan keinginan kita untuk mencari? Yang memulakan kita mencari? Mesti keinginan kan? Oh, saya nak itu. Setelah dapat di tangan kita, ya Allah, kenapa banyak sangat engkau bagi? Hambamu sebetulnya hanya perlukan 7, ya Allah. Kenapa ada 11? Karena kita merasa ada 4 yang kita tak perlukan. Yang 4 itu kita berikan. Setelah kita berikan, ya kita kurang lagi. Bililah rupanya yang saya miliki dah. Cari lagi. Cari hingga memiliki. Sekali memiliki pula, ya Allah, hambamu hanya perlu 10. Ini 20 kau bagi, ya Allah. Kita merasa ada benda yang kita miliki yang kita tidak perlu. Lalu kita, inilah hidup qanaah yang diajar oleh surah Duha yang dilakukan oleh Nabi. Jadi bukan dikutuk orang yang rajin. Ya apa ni asyik cari dunia, mati tak dibawa. Lah, susah.
Wahal ketika orang kata itu tadi, cari dunia, harta, mati tak dibawa, sekali balik surau selipar hilang, mengamuk. Sepatutnya kalau dia mengamuk, bagi tahu, cik selipar hilang pun tak apalah, kan tidak dibawa mati. Oh iya, 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 iya. Esok pergi surau lagi, balik surau, kereta tak ada, mengamuk lagi. Tak payah marah, cik. Kereta pun tak dibawa. Oh iya, 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 iya. Besok pergi masjid lagi. Sudah mulai sabar tu. Nak balik rumah terbakar. Tak payahlah cik. Rumah pun tak bawa. Ini kerana kesalahan yang salah faham daripada awal lagi. Itu salah cara memahami begitu. Ini cinta dibayar mahabbah tabi'iyah. Belum ada hukumnya. Belum ada hukumnya. Ada hukum baru bila tadilah. Bila sudah ada persentuhan dengan tangan kita, dengan perangai kita, ini. Jadi bila contohlah cinta laki pada perempuan, kan tabiiyah. Tapi agama tidak menyuruh kita membunuh itu, potensi itu. Agama datang mengawal dan mengaturnya, memberikan peraturan kepada siapa si lelaki tadi memberikan mahabbahnya. Perempuan yang mana, di mana, bila, itu kan ada kan agama yang mengaturnya. Kalau ketentuan syarak ini dipenuhi, hubus syahwat minan nisa menjadi pahala. Betul. Hubus syahwat kepada banin dapat pahala. Begitulah maksudnya. Sebab ini tabiiyah sifatnya. Dan kita jangan dibunuh. Hiya mubahah istilahnya. Hukumnya apa? Mubahah. Mubahah itu harus. Tak ada larangan, tak ada apa-apa. Paham ni ya? Jadi tolong difahami betul itu ayat yang di sini ni. Karena di situ kan dah ditulis cinta yang tidak syar'i. Kan? Jadi syar'i maknanya ikut hawa nafsu semata-mata. Ha. Jadi kalau cinta ikut hawa nafsu semata-mata memang tidak syar'i. Begitulah. Saya jelaskan ya, cinta mengikut hawa nafsu semata-mata memang tidak syar'i. Statement itu betul. Tapi kalau ayat yang ke-14 surah Ali Imran ini dijadikan dalil, kan dijadikan dalil yang menunjukkan contoh cinta apa yang tidak syar'i semata-mata ikut hawa nafsu, ya mungkin kurang tepat. Sebab ayat ini ceritanya masih apa dipanggil mahabbah tabi'iyah. Faham ya? Begitu maksudnya. Jangan disalahkan sebab salati nanti susah. Nanti larinya karena ini dianggap satu sesuatu yang tidak syar'i, ya dalam hidup kita mesti berusaha sekuat tenaga supaya kita tidak punya perasaan cinta pada lawan jenis, bunuh perasaan cinta pada anak. Wah, bahaya sekali itu. Sangat bahaya. Yang kedua namanya cinta mahabbah, mahabbatur rahmah was syafaqah. Dan ini telah kita pelajari banyak pada pengajian pertama dahulu. Yani kasih sayang, cinta kasih sayang dan belas kasihan. Contohnya orang tua pada anaknya, atuk pada cucunya, kan? Atuk. Tok Mi pada Tok Pa. Tok Ma. Dan yang terakhir, mahabbah apa namanya? Uns wal ulf. Unsun wa ulfun. Unsun wal ulfun. Ini mana kasih sayang, yakni kerana apa ya? Ketenangan, kedamaian, keharmonian. Cinta, tapi cinta untuk mendekatkan ketenangan, keharmonian, keserasian. Contoh umpamanya ka mahabbatil mushtarikin fi sina'ah abil ilmi al mufaraqah atijarah ay safar. Contoh umpamanya cintanya seseorang pada orang lain karena kepentingan perniagaan, karena dia sebagai rakan kongsi. Kan? Perasaan sayangnya seseorang dalam satu rumbungan ketika dia pergi melancong ke luar negeri. Kan satu rumbungan hanya 5 orang.
pergi ke negara yang tak pernah pergi, tak boleh pisah tu, tolong-menolong tu. Hilang aja kalau pisah aja, hilang tu. Oh, waktu tolong-menolong kan, minum sama-sama, makan sama-sama, naik bas sama-sama, turun semua, tangan tak lepas tu. Tangan tak lepas. Kan? Kawan tolong tak boleh, saya nak inilah, saya nak pergi toilet lah, jaga di luar tu, sanggup jadi pangkat kat luar tu. Wahab bukan ada hubungan saudara mara pun. Nah, ini mahabbah juga ni. Ini termasuk mahabbah yang mustarakah. Lagi-lagi hukumnya masih neutral, masih harus dalam perniagaan, dalam majlis ilmu, dalam apa sajalah, dalam pertubuhan, dalam persatuan, dalam NGO, dalam permainan mungkin. Kadang masya Allah satu, mungkin ya dalam kelab bola sepak ke, kelab bowling ke, ya kelab bola lah senangnya, dalam kelab bola. Tak kira lah, bola sepak, bola tendang, bola tampar, bola baling, bola pukul. Bola apa lagi? Bola keranjang, bola... macam-macam bola lah. Ini belum ada hukumnya. Ini yang mustarakah. Kan tidak boleh, kan tidak hanya khusus saja. Kan boleh kepada macam-macam. Cinta tabiyah kan boleh bermacam-macam. Kepada macam-macam. Objeknya bermacam-macam. Itu namanya mustarakah. Objek daripada mahabbah rahmah. Kan macam-macam objek dia. Kalau anak pada orang tua. Orang tua kepada anak. Anak boleh menjadi orang tuanya. Boleh jadi makciknya. Boleh jadi. Itu namanya mustarakah. Yang unsun dan ulfun pun mustarakah juga. Oh, saya sayang dia karena dia rakan niaga saya. Oh, saya sayang dia karena dia rakan main bola dengan dia. Oh, saya rakan dia karena saya rakan apa namanya sekutu saya. Rakan sekutu. Ya mungkin bersekutu tu asalnya daripada kalimat itu. Dan jadi maksud mustarika itu lawannya khosoh. Cinta tadi berkongsi kepada banyak objek. Kepada banyak objek. Jadi ini, gini, ini. Dalam satu-satu masa. Tidak. Al-khosoh. Al-khosoh tidak boleh. Al-khosoh hanya kepada objek yang satu. Walaupun ada tadi yang syar'iyah, ada yang. Jadi kalau kita simpulkan jam sekian, apa yang kita pelajari dua siri ini, ada cinta, ada mahabbah khosoh dan tarokah ini. Yang khosoh ada yang syariah dan muharramah, sementara yang mustarakah masih bersifat mubah. Boleh jadi syariah, boleh jadi muharramah. Tapi ceritanya kalau mustarakah ini masih bersifat mubah semuanya. Harus. Memang hukumnya harus. Apa termasuk mahabbah syariah bila kita lapar suka makanan? Awak lapar awak, apa yang sukai, yang awak suka ini? Agak-agak awak sekarang ini nak suka apa ni? Nak suka baju atau kasut? Atau beg? Makan. Tiga hari tak makan. Saya kalau boleh lah. Pakai baju baru. Mana lah. Takak macam nak putus karena tidak minum dah. Karena kehausan. Pastilah dia suka minuman. Itu bukan syarak yang menyuruh. Itu tabiat yang menyuruh. Tabiat sifatnya. Dah memang semula jadilah. Dan boleh kepada banyak objek. Lepas cintanya kepada minuman karena sudah tak daga, tukar pula cinta tabiinya kepada makanan. Kan? Dah hilang cintanya pada makanan, tukar pula tabiinya kepada pakaian umpamanya. Cinta pula pada macam-macam lah. Jadi yang mustarakah ini
masih bersifat mubahah semuanya. Islam datang, itulah memberi peraturan. Karena ia masih berubah mubah ni. Macam pisau tadilah. Nak digunakan untuk apa ini nanti? Gitu kan? Kalau digunakan untuk ini, tak boleh. Gunakan untuk itu, boleh. Bahkan dapat pahala. Jadi Islam datang memberi banyak peraturan di sini. Karena ia masih berupa harus. Sementara manusia pula diberi oleh Allah bakat untuk menggunakan ikut sesuka hatinya. Dia ada pilihan. Yang ini ke yang itu ke yang ini. Ya contoh tadilah. Suka makanan, suka minuman. Itu kan harus. Tapi agama tidaklah membebaskan sebebas-bebasnya. Cinta pada anak, cinta kepada harta, cinta pada apa tadi? Kuda. Kuda itu kendaraan maksudnya. Kendaraan yang terpilih. Kalau sekarang kendaraan lah. Cinta kepada binatang ternakan. So kadang-kadang bila orang dah kaya kan, walau semuanya dah ada, akhirnya ya yang dicintai cinta itulah anam. Negara setiap negara dah ada lah zoo sendiri. Tapi karena kaya raya dia buat, ya buat zoo sendiri. Ada burn bin sendiri. Wah kerajaan dah bagi burn bin. Burn bin tu kebun binatang. Hadiqatul hayawan bahasa Arabnya. Hadiqah itu kebun, hayawan itu ya, jadi burn bin lah. Ada belah di burn bin. Daripada binatang belah, daripada semut hingga gajah. Tapi tak pernah tengok. Adakah sudah puas? Belum puas. Kenapa? Oh, kena beli ladang di luar negeri. Yang ladangnya mungkin sebesar negaranya. Ya, maksud saya, keinginan memiliki itulah yang tabiinya. Keinginan memiliki. Hukumnya harus, tetapi ada hadnya. Kan ada hadnya. Kan makan harus, tapi kan ada hadnya. Itulah. Cinta pada ladang harus, tapi kan ada hadnya nanti. Jadi agama amat-amat besar peranannya supaya mahabbah seperti ini tidak menghalangnya daripada mahabbah yang khosoh syar'iyah. Ya, ini pada Allah, pada Nabi, dan kepada sesama Muslim. Jangan sampai itu terhalang. Jangan sampai kerana cintanya pada perniagaan gaduh sama Muslim. Wa'iyadzubillah, tumudzubillah. Jangan sampai kerana cintanya pada jawatan, saling cantas-mencantas sesama Muslim. Yang setiap waktunya jumpa di masjid, solatnya berdekatan. Masa solat, sofnya rapat dengan orang sebelah. Habis solat saja, cantas-mencantas, jawatan punya pasal. Nah ini dosa. Sebab cinta pada orang Muslim mesti khosoh, tidak boleh ini. Jangan dikorbankan cinta kita pada sesama Muslim kerana cinta kita pada jawatan, kedudukan, apalagi dan macam-macam lah. Itu dosa. Sepatutnya dikorbankanlah cintanya pada jawatan. Jangan sampai cintanya sesama Muslim dikorbankan. Itu maksudnya. Sebab cinta pada Muslim, cinta yang apa tadi? Khosoh, mahabbah, khosoh, syar'iyah. Sementara cinta kepada perniagaan, hanya cinta musyarakah. Hanya cinta musyarakah dan hanya cinta apa unsun wa ulfun. Begitulah. Jadi bila kita faham, oh ini di sini saya letakkan. Yang penting supaya kita tidak silap, ya kita kena pandailah menempatkan cinta tadi pada tempat yang semestinya. Cinta ini jenis apa? Oh, mahabbah ini jenis ini. Kalau begitu saya letakkan di sini. Mahabbah ini jenis apa? Oh, kalau begitu saya posisikan di sini. Kalau kita pandai memposisikan jenis mahabbah pada tempat yang semestinya, selamat kita. Tapi kalau tidak, wah ya, susah. Apalagi mahabbah kaitannya dengan hati. Ini letaknya dalam hati. Kalau letaknya di luaran senang, buku letak di sini, nampaklah kalau silap. Kan. Ini sudu di sini, pinggan di sini, pisau di sini, kan. Itu senang kalau silap letak. Kasut tiba-tiba ada dalam peti ais, kan silap. Kan mudah apa ya? Perasan kan. Lah, silap aku letak kasut rupanya. Apa satu ala kat pinggan ni? Nah,
Tapi cuba kalau mahabbah. Iya ke? Iya. Tapi tengoklah, biasanya orang sanggup memutuskan silaturahim sama Muslim. Sanggup cantas memasak sama Muslim. Bahkan sanggup perperang. Betulkah cinta yang khosoh syariah? Mereka rela kurbankan hanya untuk mempertahankan cinta mushtarakah yang mungkin haram hukumnya. Sebab misal muskah boleh jadi jatuh haram. Kan hukumnya masih neutral tadi kan? Boleh jadi haram. Dan itu, aduh, itu pandangan hidup, laluan hidup yang, oh, sungsang sungguh itu. Sangat sungsang. Sangat sungsang. Baik. Itulah yang mas kalian. Jadi, mudah-mudahan dapat difahami pelajaran yang berkaitan dengan hati ini. Terpulang kita nak memahami ini pelajaran akhlak pun boleh, ihsan pun boleh, tazkiyatun nafsi pun boleh, termasuk qalbun salim pun tak salah. Nak kata ini pelajaran tasawuf pun tidak berdosa. Terpulang. Sebab ini kaitannya dengan hati-hati dan hati. Tentang istilah, ya sudah mau bagi nama apapun silah. Tak perlu gaduh dengan istilah. Saya setuju itu disebut tazkiyatun nafsi. Itu saya setuju. Tapi kalau sebut tasawuf, saya tak suka. Apa hanya gaduh tentang istilah. Yang penting kan pengisiannya sudah. Kalau tak nak suka istilah ini, pakai istilah yang lain. Begitu aja lah bagi saya. Bagi saya. Mudah-mudahan lah dapat di memberi manfaat. Saya menyangka warna Ablah kalau bahasa besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafii khusr. Illadzina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.